صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات صهرمتي، masih kita membahas kitab Ighathatul Lahafan min makayid syaitan, yaitu perlindungan dan bantuan untuk menjaga diri dari godaan-godaan syaitan dan tipu daya syaitan. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min kayd syaitan lil mu'minin, dan di antara tipu daya syaitan terhadap orang-orang yang beriman, annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliya'ih. Oh, syaitan menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan bala tentaranya, dengan anak buahnya, wali-walinya. Fala yujahidunahum wa la ya'murunahum bil ma'ruf wa la yanhaunahum 'anil munkar, sehingga mereka tidak berjihad melawan orang-orang tersebut, yaitu tentara syaitan tersebut, tidak memerintahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan, dan tidak melarang mereka dari kemunkaran-kemunkaran. Jadi budaya syaitan yang berikutnya, menakut-nakuti para hamba ibadallah, khususnya orang-orang yang beriman, ditakut-takuti dengan bala tentaranya, dengan anak buahnya, yaitu dibesarkan anak buahnya agar mereka orang-orang beriman takut. Dengan takut tersebut akhirnya tidak berjihad, tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi munkar, tidak berdakwah, tidak menyampaikan kebenaran, tidak mengingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah, yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya dengan anak buahnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian benar-benar beriman. Sehingga makna ayat ini, kata para mufassirin, para ahli tafsir, sebagaimana sebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, al-ma'na 'inda jami'il mufassirin, maknanya menurut seluruh ahli tafsir, yukhawwifukum bi awliya'ih, yani syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Lihat,
wali-waliku. Lihat bala tentaraku. Lihat kehebatan anak buahku. Kalian akan disikat habis kalau berani menentang mereka. Kata Qatadah rahimahullah, yu'adzimuhum fi sudurikum. Mana ayat ini artinya syaitan mengagungkan anak buahnya, wali-walinya di hadapan kalian. Ini wali-walinya diangkat tinggi-tinggi, digambarkan betapa hebatnya, betapa kuatnya, betapa tingginya, sehingga orang-orang beriman minder, takut dan seterusnya. Fala takhafuhum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh karena itu Allah berfirman, jangan takut pada mereka, takutlah kepada-Ku, kata Allah. Kalau kalian memang benar-benar beriman, kalau benar-benar beriman kepada Allah, takutnya kepada Allah. Jangan takut dengan wali-wali syaitan, jangan takut dengan anak buah syaitan, jangan takut dengan bala tentara iblis la'natullah alaih. Fa kullama qawa imanul 'abdi zala min qalbihi khaufu awliya'i syaitan. Maka setiap semakin kuat keimanan seorang hamba, maka rasa takutnya kepada anak buah syaitan, bala tentara syaitan, semakin berkurang. Berbanding terbalik. Iman semakin kuat, rasa takutnya kepada awliya'i syaitan, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Zala min qalbihi khauf awliya'i syaitan. Namun sebaliknya, wa kullama dha'ufa imanul 'abdi, sebaliknya kalau semakin lemah keimanan seorang hamba, maka rasa takutnya kepada wali-wali syaitan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dikit-dikit mati mereka, kalau nikat kita bagaimana? Nanti kalau mereka menghabisi kita bagaimana? Nanti kalau mereka mengusir kita bagaimana? Seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah yang maha kuat, yang maha hebat. Seakan-akan dia lupa tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, sungguh wajib atasku untuk membela dan menolong, memenangkan orang-orang mukmin. Apakah lupa dengan ayat ini? Ayat yang menjamin dengan pembelaan dan kemenangan. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mesti, kata Allah, Allah yang berfirman, mesti atasku untuk menolong orang-orang yang beriman. Tinggal kita lihat, apakah kita berjalan di atas jalan Allah atau tidak. Kalau kita melihat dengan bukti dalil-dalil, ayat dan hadis, dengan ijma' para ulama, bahwa kita berjalan di atas hak, di atas Quran wa sunnah, di atas tauhid, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah menjamin akan dibela, akan dimenangkan. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain dengan janji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membela dan menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Yang dikatakan oleh para ulama, yakni menolong agama Allah, yakni menolong din Allah, membela tauhid was sunnah, membela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya pasti-pasti Allah akan menolong kalian. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan memantapkan kaki kalian. Tabat, istiqamah. Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin sahramati. Janji-janji ini ada dan pasti. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tetapi lihat, apa kata Ibnu Qayyim tadi? Kalau kepercayaan kepada berita dari Allah ini semakin kuat, keyakinan dengan berita-berita dan janji dari Allah semakin tinggi, maka rasa takutnya kepada anak buah iblis semakin kecil. Semakin ringan, bahkan mungkin hilang. Sehingga ketika diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kalian pada mereka. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh sama sekali pada mereka orang beriman itu. Ini namanya takhwif.
Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Semuanya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, untuk menghabisi kalian. Berkumpul antara sekian kelompok-kelompok kafir, musyrikin, jahiliyah Quraisy, dan juga orang-orang Arab di sekitarnya, dan juga Bani Ghatafan, digabung lagi dengan suku Bani Khaybar Yahudi, digabung lagi dengan, sampai ditambah dengan pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah yang ada di Madinah. Ketika kalian melihat musuh dari atas kalian dan dari bawah kalian, dari dalam negeri kalian dan dari luar mengepung kalian, fakhshawhum, kata mereka, takutlah kalian. Gak ngaruh. Kata Allah, fazaduhum imana, justru mereka bertambah imannya. Justru mereka bertambah imannya. Dan mereka berkata, dengan mengatakan dengan yakin, hasbiyallah, atau hasbunallah, wa ni'mal wakil. Hasbunallah, maknanya cukup bagi kami Allah. Silakan kerahkan bala tentara kalian, silakan kumpulkan seluruh pasukan kalian, silakan kalian kumpulkan pasukan Ahzab, pasukan sekutu dari sekian bangsa, sekian suku, sekian golongan, silakan bergabung, silakan berkumpul untuk menyerang kami, silakan. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik tempat kami bergantung kepadanya. Lihat, ikhwan fillah azakumullah, kalau iman qawiyah, semakin kuat iman, maka wa'ufa khawfuhum, maka semakin lemah rasa takut mereka kepada wali-wali syaitan. Tetapi kalau iman kepada Allah semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, jangankan pasukan Ahzab, jangankan pasukan sekutu, pasukan yang bergabung di dalamnya Yahudi dan musyrikin dan orang-orang kafir yang lain, satu orang saja mengatakan kepadanya, hati-hati kamu, langsung gemeter. Udahlah, gak dakwah-dakwahan lah. Berani kamu bicara lagi tentang tauhid seperti kemarin? Awas. Telepon gelap. Gak tahu siapa yang bicara. Ini kamu siapa? Sudah, gak usah perlu tahu siapa saya. Gitu. Karena memang pengancamnya biasanya takut juga, sehingga tidak akan mengatakan saya si bulan. Qul inna a'udzubikumullah, surat datang. Kaleng suratnya. Bukan kertas, kaleng, surat kaleng. Enggak ada sama sekali nama siapa pengirimnya, siapa orang yang mengaku-ngaku kami dari anggota ini, anggota itu, kami siapa namanya? Enggak ada. Mengancam atau mengatakan pada kamu hati-hati. Hati-hati. Saya sudah baca buletin kembali, kalau terbit yang seperti itu, awas, habis semua pondokmu dan semua apa yang ada padanya, adil pondok. Ancaman seperti ini kecil, mungkin satu orang, dan satu orangnya penakut lagi. Kenapa dikatakan penakut? Gak datang, gak mengatakan di hadapan mukanya dengan menuding muka kamu, udah penakut, kirim SMS gelap. Kemudian azakumullah, ini tidak ada apa-apanya. Kalau dengan itu saja takut, kemudian tidak dakwah, tidak menyampaikan al-haq, berarti memang imannya dhaif, imannya sangat lemah. Kemudian azakumullah, yang mengancam Rasulullah dan para sahabatnya bukan satu dua orang, sekian bangsa-bangsa Arab plus bangsa Yahudi, ditambah lagi dengan Nasrani yang terbawa fitnah oleh mereka. Qulibina azakumullah, tetapi alhamdulillah, karena qawiya imanuhum, karena iman mereka kuat, maka mereka tabat dan mereka menyatakan dengan tegas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian pula para anbiya ketika diancam oleh kaumnya dengan ancaman-ancaman, sesungguhnya engkau akan ditimpa petaka karena Tuhan-Tuhan kami ini. Ya ini kalau bahasa sekarang kualat, kesambet. Atau ancaman, kami akan usir kalian. Kamu akan usir kamu, unasun ya fataharun, manusia-manusia yang sok suci. Kata kaum Nabi Lut kepada Lut alaihissalam. Qulibina azakumullah, apa jawaban-jawaban mereka ketika diancam oleh kaumnya? Qulibina azakumullah, semuanya menyatakan dengan tegas,
Fakiduni wala tundirun. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Silakan kalian bikin tipu daya, rencana-rencana jahat atasku. Silakan kalian berkumpul bersatu padu untuk menyerang kami. Silakan. Inni tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbikum. Rabku dan Rabb kalian sesungguhnya. Mereka dalam keadaan tidak takut dan tidak memiliki rasa gentar ketika diancam dengan ancaman-ancaman. Kata Allah, dzalikumu syaitan. Yang nakut-nakuti tadi, dzalikumu syaitan. Yang menggambarkan betapa hebatnya mereka, dzalikumu syaitan. Yang menggambarkan betapa mengerikannya mereka, betapa dahsyatnya mereka, betapa hebatnya, betapa kuatnya, dzalikumu syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Yang mempertakuti kalian dengan anak buahnya. Ketika klik di internet yang menggambarkan betapa besarnya mereka, ternyata bukan orang-orang kafir. Hizbiyun. Lihat mereka. Amerika sudah begini. Lihat mereka. Lihat kaum muslimin dipatai habis oleh mereka. Lihat di sana. Muslimin dipatai habis. Isinya Islam kalahan terus. Kita bingung. Mau menyatakan, dalikum syaitan yukhawfu awliya'ah. Ini muslimin yang ngomongnya. Tapi mau kita katakan yaitu bukan takut. Rasa-rasanya. Saya lihat hasilnya adalah menakut-nakuti muslimin. Iya kan? Menakut-nakuti muslimin jadi kecil hatinya. Gimana kalau kita dibantai seperti di sana? Bagaimana kalau kita diginikan seperti di negeri itu? Dari mana kamu bacanya? Itu di internet. Di situsnya Hizbiyin. Mesti yang digambarkan betapa kecilnya Islam, betapa rendahnya Islam, betapa kalahan, kalah di sana, kalah di sini, dibantai di sana, dibantai di sini. Kalau kita bacanya Al-Quran, Masya Allah, besar hati. Kenapa demikian? Karena Allah menggambarkan tentang Yahudi dengan lemah, dengan kecil. La yuqatilunakum illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur, ba'suhum bainahum shadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kata Allah, mereka tuh enggak berani menyerang kalian kecuali dari balik-balik tembok, dari balik-balik benteng mereka, alias penakut maknanya. La yuqatilunakum illa fi qura muhassanah, pada benteng-benteng mereka, aw min wara'i judur, atau di balik-balik tembok. Itu Yahud lemah, penakut, pengecut. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu padu, paling bantu membantu, solid. Kala. Tidak sekali-kali. Qulubuhum syatta, hati mereka berjauhan. Jangan khawatir. Mereka itu tidak solid. Qul inna a'udzu, lihat kalau bacanya Al-Qur'an. Inna kaina syaitan kana wa'ifa, sesungguhnya rencana jahat syaitan lemah, wa'if. Kalau kita membacanya Al-Quran, selalu yang kita baca adalah bagaimana janji-janji Allah untuk kemenangan, kemenangan, kemenangan. Pembelaan, pembelaan, pembelaan. Alhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka iman kita semakin kuat, hati kita semakin besar, dan rasa takut kita pada wali-wali syaitan semakin hilang, semakin hilang, semakin berkurang. Ala wa min makayidihi, dan termasuk tipu daya syaitan yang berikutnya. Annahu yashar al-aqla daiman hatta yakidu. Di antara tipu daya syaitan adalah menyihir akal-akal manusia selalu. Sampai bisa dikuasai dan ditipu dengan tipu daya syaitan. Wala yaslam min sihrihi illa man syaa Allah, dan enggak akan selamat dari sihirnya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir-hampir enggak selamat seorang pun kecuali yang Allah selamatkan. Fa zayyana lahu al-fi'l alladhi yadurruhu hatta yukhayyal ilayhi annahu min anfa'il asya. Di antara sihirnya adalah diindahkan kepada hamba tadi perbuatan-perbuatan yang membuat madarat pada dirinya. Perbuatan-perbuatan yang membuat kerugian, membuat madarat, mencelakakan dirinya sendiri. Hatta yukhayil, kemudian digambarkan, dikhayalkan,
bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah anfa'il asya, yang paling bermanfaat dari seluruh perbuatan. Ini perbuatan yadurruhu. Yadurruhu fid dunya wal akhirah. Merugikan dia di dunia dan merugikan dia di akhirat. Tetapi digambarkan oleh syaitan betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa bermanfaatnya, sampai tergambar anfa'il asya setinggi-tinggi hal yang bermanfaat. وَيُنْفِرْ مِنَ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ أَنْفَعِ الْأَشْيَى. Sebaliknya, syaitan membuat hamba tadi lari, menjauh dari perkara yang أَنْفَعِ الْأَشْيَى. أَنْفَعِ الْأَشْيَى yang paling bermanfaat. Dibikin jauh, dibikin lari, dengan apa? Digambarkan يُخَيَّلْ لَهُ أَنَّهُ يَضُرُّهُ. Digambarkan bahwa perkara itu akan membuat madarat baginya, membuat jelek baginya. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Fala ilaha illallah. Apa contohnya? Yang paling bermanfaat itu diantaranya adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Ini anfa'il asya. Anfa'il asya. Kamu dapat keuntungan dunia, itu manfaat, tapi manfaat duniawiyah. Kalau kamu mendapatkan ilmu, itu manfaat, manfaat duniawiyah wa ukhrawiyah. Manfaat dunia dan akhirat sekaligus. Kita gak akan bisa memanfaatkan dengan baik harta dan benda dunia ini dengan baik, kalau gak ada ini. Gak ada ilmu. Ilmu di, ilmu agama, ilmu Quran wa sunnah. Dan kita akan boros, akan foya-foya, akan menjadikan harta tadi madharat buat dirinya, kalau gak dibimbing dengan ilmu. Iya kan? Ayuhuma anfa, mana yang lebih bermanfaat? Ilmu. Ilmu di, ilmu agama. Taib, tapi syaitan menggambarkan betapa bahayanya, betapa jeleknya majlis-majlis ilmu. Kalau kamu datang majlis ilmu, berarti kamu kehilangan ini, kamu kehilangan itu. Berarti kamu rugi ini, kamu rugi itu. Dan kamu di sana akan begini, akan begitu. Dan ustaznya begini dan begitu. Habis. Oleh syaitan. Hatta yukhayyal ilaihi annahu yadurruh. Digambarkan bahwa majlis ilmu itu adalah sesuatu yang yadurruhu, yang membuat madarat. Sebaliknya, yang gak bermanfaat, debat-debat kosong, debat-debat kusir, debat-debat di internet, dianggap bahwa itu anfa'ul asya, perjuangan jihad fisabilillah. Kasihan. Makhdur. Orang ini tertipu oleh tipu daya syaitan. Tertipu oleh tipu daya syaitan. Dia tinggalkan majlis-majlis ilmu, malas dia ngaji, malas dia untuk berjalan ke masjid, duduk di tempat talab ilmu. Tetapi dia rajin sampai begadang semalam suntuk di internet, di hadapan Facebooknya, di hadapan komputernya, pantas sana, pantas sini, cut and paste. Gak punya ilmu sama sekali. Copy, pindahkan. Copy sini, pindahkan sana. Sampai kacau. Kenapa kacau? Yang namanya orang gak punya ilmu, nukil kadang-kadang salah. Padahal tinggal klik saja, bisa salah. Titiknya nggak di situ, di bloknya sekian separuh. Bayangkan konfusna azzaqullah. Dikira oleh yang sana berarti ustaz ini nggak benar, padahal karena salah nukil, karena salah motong, bukan salah nukil, salah motongnya. Subhanallah. Akhirnya bantah ustaznya, tambah rame. Akhirnya yang korban justru ustaznya, dikira benar, ustaznya bilang begitu. Tambah konfusna azzaqullah. Tambah kacau dunia maya. Kacau dengan orang-orang yang kayak gini. Ngaji, jarang hadir. Aktivis-aktivis blogger dan Facebooker ini jarang ngaji. Jarang. Sudah terbukti berapa orang. Nggak hadir. Sampai datangnya fiqari darihi. Sampai di tempatnya, di sumbernya kita duduk. Bikin kajian, nggak ada dia. Nggak hadir. Padahal terkenalnya di dunia maya seakan-akan jagoan yang paling ditakuti. Apa enggak terbalik? Semestinya kamu dikenal di majlis ilmu, di duduk paling depan. Talabul ilm, karena ini adalah aham. Perkara yang lebih penting dari perkara itu. Loh, kita kan perlu bantah mereka, Ustaz. Tidak diajarkan untuk berdebat. Apalagi tanpa ilmu. Berapa banyak bab-bab dari para ulama yang menyatakan jangan berdebat, jangan bantah-bantahan.
Dan lagian itu bukan tugas kalian. Tugasnya mereka. Orang-orang yang berilmu. Kembali. Kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala, fala ilaha illallah. Kam fitanun bihada sihir min insan. Kam futina. Bihada sihir min insan. Berapa banyak futina. Berapa banyak manusia terfitnah dengan sihir syaitan ini. Dengan sihir syaitan. Kajian tauhid dianggap perkara yang menyesatkan. Tetapi kajian-kajian ilmu kalam dianggap kajian yang memberikan kecerdasan. Memberikan perkara-perkara yang membuka hati, membuka isi dan seterusnya. Terbalik. Sehingga mereka lari dari kajian tauhid, mereka justru duduk di kajian ilmu kalam. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Qal wa kam futina min insanin bihadzal sihir. Berapa banyak manusia terfitnah dengan sihir-sihir seperti ini. Wa kam hala bihi bainal qalbi wa bainal islam wal iman wal ihsan. Dan betapa banyak terhalangnya antara hati dengan keislaman dan keimanan dan ihsan gara-gara fitnah syaitan. Betapa banyaknya orang yang terhalang hatinya untuk menerima Islam gara-gara itu. Digambarkan kalau kajian tauhid, kajian sunnah, kajian hak, prinsip-prinsip agama dari kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf dikatakan sebagai aliran sesat Wahabi. Digambarkan bahwa itu akan membuat orang jadi ekstrim. Digambarkan bahwa itu akan membuat pertumbuhan darah. Digambarkan bahwa ini adalah akan membuat begini, membuat habis. Walaupun yang mengajarkannya gak kenal itu, gak tahu. Apa maksudnya Wahabi? Siapa yang dimaksud? Gak paham. Dia membaca kitab dari para ulama, selesai. Tapi dijuluki dengan julukan seperti itu. Siapapun dan kitabnya kitab apapun. Kalau itu ahlus sunnah, kalau itu dakwahnya dakwah tauhid, mesti dikatakan Wahabi. Walaupun bukunya buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun bukunya buku para imam-imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahkan bukunya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i. Kita baca. Dianggap Wahabi. Kenapa? Karena isinya tauhid. Ya tapi ini yang mengajak, yang berbicara adalah Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Demikian pula dibaca bukunya Imam Malik ataupun yang lainnya. Dan para ulama yang lainnya yang di bawahnya. Kita baca kitab akidah. Akidah wasithiyah. Oh itu Hambali. Baik, selesai wasithiyah, saya lanjutkan. Dengan akidah tersalaf wa ashabul hadith. Oleh Imam Sabuni Asyafi'i. Selesai, tuntas. Dan Jakarta juga sudah selesai kajian itu. Anda masih ingat. Itu madhabnya Syafi'i dan beliau adalah terkenal salah seorang ulama dari madhab Syafi'i. Ayo, tetap dibilang Wahabi. Dilanjutkan lagi dengan kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang madhabnya sekarang Abu Hanifah. Dibaca, tetap mereka menyatakan Wahabi. Besoknya dibaca lagi kitabnya Imam Malik atau ulama dari madhabnya Imam Malik, Malikiyah. Sama. Mereka jawab itu Wahabi. Pokoknya kalau itu adalah ajaran tauhid dikatakan Wahabi. Sebaliknya kalau ajaran jil, jaringan Islam liberal, jaringan iblis tanatullah alaih, dianggap ini yang membuka cakrawala berpikir, katanya. Ini adalah kajian cerdas, kata mereka. Dipuji-puji. Dalikum syaitan. Itu adalah gambaran syaitan. Membesarkan awliya, membesarkan wali-walinya, dan menjatuhkan awliya Allah, wali-wali Allah SWT. Para ulama ahli sunnah. Qul inna a'udzukum, maka dikatakan kam. Berapa banyak orang terhalang karena sihirnya syaitan. Enggak. Ayo kita cari ilmu aja. Enggak. Kenapa? Ayo, di dekat di sebelah rumah. Enggak. Ditekan-tekan, kenapa? Saya takut. Itu aliran sesat. Katanya Wahabi. Karena ini nazakullah takut. Gara-gara gambaran yang jelek.
Sebaliknya yang jauh di sana, sudah jauh jaraknya, jauh naiknya lagi. Di gedung tingkat sekian. Nah, sudah sekian jauhnya, bayar. Bayar loh, itu gak gratis. Ngapain? Harus bayar, jauh, harus naik. Sampai di sana, mendapatkan satu pemikiran sesat dari Islam liberal. Kenapa mereka datangi? Kenapa mereka rela untuk mengorbankan uangnya untuk itu? Karena gambarannya oleh syaitan digambarkan betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa tingginya. Ini kajian yang ilmiah, ini kajian yang betul-betul sesuai dengan akal, ini kajian cerdas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kajian tauhid wasunah dikatakan kajian jumud, sedangkan kajian-kajian sesat, kajian-kajian filsafat, kajian-kajian ilmu kalam dianggap sebagai yang membuka cakrawala berpikir. Qanibina azakullah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kam jala al-batil, dan betapa banyak ditampakkan kebatilan oleh iblis. Wa abrazahu fi suratin mustahsanah, dan ditunjukkan dalam bentuk yang indah. Kebatilan ditunjukkan, ditawarkan dalam bentuk yang indah. Dalamnya kebatilan, bungkusnya indah. Wa shanna al-haq, dan betapa banyak menjelekkan al-haq, kebenaran. Wa akhrajahu fi suratin mustahjanah, digambarkan dengan gambaran yang sangat mengerikan, dengan sangat jelek. Berapa banyak? Sangat banyak. Hadis wala haraj. Wa kam bahraja minaz zuyufi 'alan naqidin, wa kam rawaja minaz zaghli 'alal 'arifin. Berapa banyak syaitan membuat kepalsuan-kepalsuan yang mudah tersingkap sesungguhnya oleh para pengkritik. Dan betapa banyak ditawarkan dan laku keras kejelekan-kejelekan, kesesatan-kesesatan, laku di kalangan arifin, orang yang sedikit punya ilmu. Ajib. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok seorang yang punya ilmu bisa menyimpang? Karena ilmunya tanggung, itu pertama. Ilmunya tanggung. Yang kedua, dia tidak mau terus dengan bimbingan para ulama yang ilmunya masya Allah, yang ilmunya lengkap. Khamilina azakumullah. Akhirnya dia merasa kalau dia bisa memilah dan memilih tanpa bimbingan para ulama yang lebih tinggi dari dia, yang lebih alim, kemudian datanglah syubhat, datanglah gambaran-gambaran yang seakan-akan itu hak, tetapi ternyata itu adalah batil. Yang satu disesatkan ke kanan oleh iblis, yang satu disesatkan ke kiri oleh iblis. Padahal dua-duanya punya sedikit ilmu, tetapi karena lepas dari gapaian tangan para ulama dan lepas dari bimbingan mereka para ahli ilmu, maka akhirnya mereka tergelincir. Yang satu kemudian menganggap remeh masalah kebidaahan-kebidaahan, menganggap remeh tokoh-tokoh penyesat umat. Yang satu sebaliknya, dia menghajar, mentahzir orang-orang yang masih ahlus sunnah. Habis dengan cercaan dan makian. Yang ini berlebih-lebihan, yang ini berkurang-kurangan. Kenapa bisa demikian? Padahal mereka dalam keadaan pernah mengaji, pernah belajar, pernah baca kitab para ulama, bahkan pernah beberapa saat duduk di hadapan para ulama. Kenapa? Kalau bukan karena sihir syaitan. Sihir syaitan. Yang satu sedang semangat, ini bid'ah, ini menyesatkan, digambarkan. Makanya kamu harus bersikap seperti ini. Jadilah penyimpangan-penyimpangan haddadiyah, yang mentahdir para imam, mentahdir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mentahdir Imam Ibnu Hajar, mentahdir Imam An-Nawawi, mentahdir para ulama karena ketergelinciran mereka katanya. Yang satu
memang dari asal muasalnya sudah orangnya masya Allah lembut banget. Bagus kan sikap lembut itu sebenarnya. Tetapi syaitan tidak membiarkannya lembut yang benar diajarkan untuk lembut yang gak benar. Makanya udahlah, gak perlu tahdir-tahdiran. Ahlu bidah juga toh masih muslimin, masya Allah. Kelompok-kelompok sesat juga toh masih muslimin. Udahlah, kita sepakati apa yang kita sepakati, kita kerjasama. Dan kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Dirangkul semua aliran sesat. Karena sifat kelembutannya tidak diarahkan pada lembut yang sudah oleh syaitan, tapi diarahkan pada kesalahan, penyimpangan. Dan digambarkan kepadanya bahwa itu adalah hikmah, itu adalah manhaj ahli sunnah, itu adalah digambarkan betapa indahnya. Sebaliknya pada mereka digambarkan betapa indahnya nyikat orang. Masya Allah. Padahal itu adalah alternatif terakhir. Setelah upaya-upaya nasihat tidak berhasil, maka paling tidak kaum muslimin selamat dari bahaya orang ini. Kan begitu? Qulibidin a'azakumullah. Bayangkan, dua yang sangat bertentangan kontradiksi ini, ternyata dua-duanya godaan syaitan yang sama. Yang ini terlalu lembek, mutamayyi'. Karena godaan iblis, lanatullah alaih. Yang ini ekstrim, melampaui batas, juga karena godaan iblis, lanatullah alaih. Qulibidin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qal, wakam baharaja. Maka betapa banyak digambarkan yang jelek-jelek tadi dengan gambaran yang indah, dan betapa banyak yang baik-baik digambarkan dengan gambaran yang mengerikan. Fahuwalladhi saharal uqul hatta alqa arbabaha fil ahwa'il mukhtalifah. Maka dialah iblis, syaitan, yang menyihir hati-hati atau akal-akal manusia. Hatta alqa arbabaha fil ahwa, hingga syaitan berhasil melemparkan orang-orangnya ke dalam berbagai macam hawa nafsu yang menyesatkan, berbagai macam pendapat-pendapat yang menyesatkan, al-mutasyaibah yang bermacam-macam, sampai 72 golongan. Paling sedikit, karena satu golongan dari 72 itu masih banyak jenis-jenisnya di dalamnya. وَزَيَّنَا لَهُمْ عِبَادَةَ الْأَسْنَامِ. Dan iblis mengindahkan kepada mereka peribadatan berhala. Peribadatan berhala dianggap indah. وَقَطِعَةُ الْأَرْحَامِ. Dan dianggap bagus pemutusan silaturahmi. Putus. Gak mau bicara. Gak mau ketemu. Abadan. Pada tidak anggap indah yang demikian. Bagaimana mengindahkan penyembahan berhala? Kalau kepada musyrikin kita paham diindahkannya bagaimana penyembahan berhala. Digambarkan bahwa ini bukan menyembah Lata, Uzza dan Manat. Ini cuma perantara kepada Allah. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Lihat digambarkan bahwa itu adalah hak. Kami tidak menyembah mereka. Kami cuma memohon pada mereka agar membela kami nanti di hadapan Allah. Apa kalian katakan? Memohon. Oh, memohon. Apa itu namanya itu memohon? Doa. Dan itu ibadah. Dan kalau ibadah kepada selain Allah, syirik. Tapi kan mintanya cuma minta syafaat. Minta apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta syisha'ah idan qata. Hingga tali sepatumu atau tali sendalmu putus. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qulibidina a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Tetapi yang lebih aneh lagi, iblis bisa menggambarkan peribadatan kepada berhala ini jadi indah kepada orang-orang yang sudah muslimin. Di belakang kitab kita ini akan dibahas kelompok tersebut, yaitu kelompok-kelompok, aliran-aliran yang menganggap bahwa Allah menyatu dengan benda-benda. Bayangkan, ini sudah muslimin, ini bukan Abu Jahal, ini bukan Amr bin Hisham, ini bukan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, bukan orang yang mengaku muslimin, yang katanya mereka beribadah, sholat dan seterusnya. Tetapi mereka berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan semua benda-benda yang ada di alam ini.
Maka ketika kita melihat benda apapun, maka di sana Allah. Apa akhirnya? Akhirnya adalah siapa yang menyembah batu, maka Allah menyatu di batu tersebut. Siapa yang menyembah pohon, maka Allah menyatu dengan pohon tersebut. Siapa yang menyembah sungai, menyembah lautan, menyembah matahari, menyembah bulan, dan Allah menyatu di sana, sehingga semua beribadah pada Allah. Astagfirullahaladzim. Zayyana lahum, syaitan mengindahkan untuk mereka peribadatan berhala. Dari kesyirikan jahiliyah diselamatkan oleh Rasulullah SAW dengan bimbingan Quran wa Sunnah, kemudian jadi muslimin mukminin, kemudian berjalan-berjalan waktu, syaitan menarik lagi kepada syirik lagi, kepada penyembahan berhala kembali. Qanibidina azakumullah. Bahkan bentuk lain dari mereka, masih kelompok yang sama, kelompok Wahdatul Wujud atau kelompok yang sejenisnya dari Hululiyah, menyatakan bahwasanya kalau kalian beribadah kepada Allah enggak bisa langsung. Harus melalui syekh kalian. Kalian torekotnya apa? Syekhnya siapa? Torekot ini syekhnya fulan, torekotnya ini syekhnya fulan. Maka kalau beribadah, letakkan foto syekhmu di hadapannya. Di hadapanmu. Lihat. Sehingga kalau sholat di hadapan foto. Berdoa di hadapan foto. Foto siapa? Foto syekhnya. Dan setiap berdoa tidak menyatakan ya Allah, menyatakan ya Syekh, sampaikan pada Allah. Ya Syekh, harapkanlah kepada Allah atau mintakanlah kepada Allah. Ya Syekh al-Imam, Syekh al-Habib dan seterusnya. Menyembah foto. Terjadi pula pada mereka. Qulibina a'azakumullah, ini semua min makaidi syaitan. Ini semua jadid atau dari tipu daya syaitan. Yukhayyal ilaihim, digambarkan kepada mereka betapa indahnya kesyirikan-kesyirikan dan penyembahan berhala. Digambarkan bahwa penyembahan berhala itu sebenarnya dari satu sisi benar, karena Allah menyatu di sana. Digambarkan kepada mereka bahwa penyembahan berhala itu benar, karena kita tidak bisa langsung pada Allah, harus melalui sesuatu. Qul inna a'azakumullah fa huwa alladhi sahara al-'uqul hatta alqa arbabaha fil ahwa'il mukhtalifah. Maka iblislah yang menyihir manusia agar mereka terlempar ke dalam kesesatan-kesesatan yang bermacam-macam. Wa salaka bihim fi subulil dhalali kullal maslak, dan syaitan menggiring mereka ke jalan kesesatan dari sekian jalan. Bukan hanya dari satu jalan. Ini kesesatan. Siapa mengajak kepada kesesatan dari sekian banyak jalan? Dari jalan gulu berlebih-lebihan masuk kesesatan. Dari jalan yang sebaliknya meremehkan, menggampang-gampangkan masuk dalam kesesatan. Dari sisi ini, dari sisi itu masuk dalam kesesatan. Qulibina a'azakumullah. Qala Ibnu Qayyim selanjutnya. Rahimahullah. Wa alqahum fil mahalik. Fi mahlak ba'da mahlak. Dijerumuskan oleh iblis ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Blumbang demi blumbang kebinasaan. Mahlak demi mahlak, tempat kebinasaan demi tempat kebinasaan satu persatu. Yang ini masukkan ke sana, yang masukkan ke sini. Tipu daya syaitan halus. Kalau orangnya sifatnya lembut, diajaknya bukan kepada yang ekstrim, enggak. Diajaknya bukan kepada yang gulu tadi, enggak. Diajaknya kepada yang sebaliknya. Demikian pula orang yang keras perangainya, tipenya, gak akan disesatkan dari sisi masalah berlemah lembut atau bergampang-gampang dalam masalah kesesatan, kekufuran, kebinahan. Enggak. Digambarkannya masalah sebaliknya, yang cocok dengan dia. Ini kita harus perang. Ini gak bisa dibiarkan. Angkat senjata. Iya ya. Mulai. Siapa yang dilawannya? Muslimin. Sesat dia. Masuk lagi kotak kesesatan ini. Qanibidina azakumullah. Wazayyana, digambarkan kepada mereka seluruh kesesatan. Wawa'adahumul fawza bil jannati ma'al kufri wal fusuqi wal isyani. Syaitan menjanjikan janji-janji surga dengan kekufuran, dengan kesesatan, dengan penyimpangan, dengan kemaksiatan. Bayangkan, dengan kefasikan. Menjanjikan jannah. Kalau kamu terus berjuang di jalan ini, kamu akan mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Ini adalah sihir, hati-hati. Ini adalah sihir. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya pada bayan ada sihir.
pada ucapan-ucapan mengandung sihir. Masuk dalam keadaan lurus, mendengarkan ucapan-ucapan, keluar jadi sesat. Dalam satu majlis. Itu bisa. Maka dikatakan dengan kalimat, inna minal bayani nasihra. Sesungguhnya dari bayan itu ada sihirnya. Bayan itu keterangan ucapan. Hati-hati dengan permainan-permainan kata. Dan itu keahlian ahlul kalam, ahlul bidah. Keahlian mereka dalam memutarbalikkan kalimat-kalimat dan digambarkan dengan kata-kata yang seakan-akan benar. Padahal batil, batil, batil. Lihat, wa'adahumul fawz, dijanjikan dengan janji-janji kemenangan, surga, tetapi dengan kekufuran. Tadi mereka yang katanya yang menyembah batu pun Allah menyatukan dengan batu. Yang menyembah pohon pun Allah menyatukan dengan pohon. Ini dalam keadaan yakin mereka ahli jannah. Yang memerangi muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membantai muslimin, itu pun mengharapkan surga. Kita akan mendapatkan jannah. Dan kalau saya nanti mati, saya sudah ada di sungai-sungai jannah. Dan kalau kalian melihat videoku ini, berarti aku sudah di sungai-sungai surga. Kena bila nazo, aku mulai ngelamun. Khayal dari gambaran-gambaran syaitan. Lah yang dibunuh oleh kalian siapa? Apakah yang halal darahnya? Muslimin. Tidak halal darahnya. Tapi kan ada orang kafir. Orang kafir-kafir sebagai tamu tidak halal darahnya. Kafir-kafir sebagai seorang yang datang dari negara yang dalam keadaan sudah perjanjian damai, tidak bisa dibunuh. Dan ini kafir mu'ahad. Atau kafir zimmi, kafir yang sebagai orang yang dilindungi di negerinya, tidak bisa. Tidak halal. Bahkan ancamannya mengerikan. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah, kata Nabi. Siapa yang membunuh kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mencium bau surga saja enggak. Tetapi dengan khayal syaitan, dengan tipu daya syaitan, dengan gambaran syaitan, orang yang membunuh kafir-kafir mu'ahad, kafir-kafir yang sebagai duyuh, kafir-kafir dalam keadaan dimmi, kemudian membunuh muslimin, mengharapkan surga. Seakan-akan dia syahid fi sabilillah. Dan separo muslimin lebih terpengaruh. Masya Allah, pahlawan. Perjuangan. Orang yang gak kenal, gak tahu menau, ikut simpati. Ikut berbela sungkawa. Kalian bela sungkawa sama siapa? Itu kan pejuang Islam. Bukan pejuang Islam, perusak Islam. Perlu diketahui. Orang-orang sesat itu merusak Islam. Gambaran Islam jadi jelek, gambaran Islam jadi buruk gara-gara tingkah pola mereka. Subhanallah, subhanallah, muslim yang saya hormati. Ini berarti karena tipu daya syaitan, akhirnya mereka berharap surga, berharap keselamatan, berharap kemenangan dengan kekafiran, dengan kesesatan, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Wa abrazalahum syirka fi surati ta'zim. Kemudian digambarkan kesyirikan sebagai penghormatan. Ini bukan kesyirikan, ini hanya penghormatan kepada pahlawan yang telah wafat. Kalian menyekutukan Allah dengan fulan ini. Oh enggak, kami hanya mengagungkan dan menghormati si fulan. Karena si fulan itu kiai besar. Wal kufru bisifatir Rabbi Ta'ala. Sebaliknya, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Tidak percaya kalau Allah maha tinggi di arasy-Nya. Wa takallumuhi bi kutubih. Tidak percaya kalau Allah berbicara dan kitab-kitabnya merupakan ucapan Allah. Orang yang kayak gini mengingkari sifat Allah, sifat ketinggian Allah, sifat berbicaranya Allah, digambarkan fi qalibit tanzih, digambarkan bahwa orang ini sungguh orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini orang sesat menolak sifat. Oh bukan, ini orang yang sangat mensucikan Allah. Mereka menyatakan maha suci Allah. Enggak mungkin Allah berbicara, nanti seperti makhluk. Enggak mungkin Allah punya tempat, nanti seperti makhluk. Enggak mungkin Allah memiliki sifat-sifat, nanti seperti makhluk. Maka Allah tidak punya sifat apapun. Karena Allah kalau punya sifat, nanti kayak makhluk punya sifat. Allah enggak punya sifat, enggak sama dengan makhluk. Digambarkan sebagai orang yang
mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membela Allah Subhanahu wa taala. Kalla wallah, tidak demi Allah, orang ini justru ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak percaya pada ayat-ayatnya. Sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Maha tinggi di atas. Subbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang Maha tinggi. Wa huwal aliyyul azim, dan dia Maha tinggi lagi Maha agung. Ta'rujul malaikatu ilaihi, naik para malaikat kepadanya. Kalau naik ke mana? Ke atas. Berarti Allah Maha tinggi di atas. Sekian ayat. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang terang-terangan mengatakan Allah di atas arsy-Nya sudah 7. Yang menyatakan Allah Maha tinggi sekian puluh. Yang menyatakan bahwa malaikat naik kepada Allah, yang berarti Allah di atas berapa? Yang menyatakan bahwa amalan saleh yarfa'u, amalan saleh diangkat kepada Allah, berapa? Yang menunjukkan bahwa Allah di atas karena amalan saleh diangkat kepada Allah. Dan berapa ayat yang menyatakan a'amintum man fis sama', apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Apakah kalian tidak takut dengan Allah yang Maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas langitnya? Berapa ayat ini? Masa orang yang menolak sekian ratus ayat, sekian puluh hadis, ya, dianggap sebagai pensuci yang mensucikan Allah, yang membela Allah, yang tanzih, yunazzihullah. Ini gambaran syaitan. Zalikum syaitan. Sungguh ini adalah kerja syaitan. Padahal jelas penentang Al-Quran berarti penentang Allah, bukan pensuci Allah SWT yang mensucikan Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali. Qala, berkata yang mukain selanjutnya, watarkal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar fi qalibit tawaddud ilan nas. Lihat. Ucapan Ibnu Qayyim, bukan ucapan saya. Dan orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar digambarkan fi qalibit tawaddud, dianggap sebagai satu sikap bijak, sikap hikmah, sikap kasih sayang. Sudahlah, kita enggak perlu bantah-bantah sana bantah sini. Sudahlah, kita enggak perlu beramar ma'ruf nahi munkar mereka. Amar ma'ruf nahi munkar mereka tidak katakan, tapi dengan bahasa lain. Bukan jangan beramar ma'ruf, jangan nahi munkar. Nah, mereka akan berkata, sudah, kalian jangan bantah sana bantah sini. Kapan diucapkan? Ketika kita berkata ini bid'ah muhdatsah, ini dalalun mubin, ini syiah rafidhah, ini adalah hizbiyah sururiyah ikhwaniyah. Sudahlah, jangan kita bantas pulang, bantas sana, bantas sana. Kita sama-sama muslimin. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah. Islamiyah, Islamiyah. Enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah. Yang penting Islam. Ini digambarkan sebagai seorang yang sangat bijak, yang sangat baik, yang sangat penyayang, dan seterusnya. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah muslimin yang sabar mati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa husnul khuluqi ma'ahum, yang kayak gini dianggap kebaikan akhlak. Jadi siapa yang akhlaknya bagus? Digambarkan itu, yang akhlaknya bagus. Ikhwaniyin, sururiyin, hizbiyin, khutbiyin, itu akhlaknya bagus. Bijak. Siapa yang akhlaknya jelek? Itu mulutnya kotor, mengucapkan sipulan, kagak, kelompok ini begitu. Padahal yang ini tidak mengingkari kesesatan kelompok sesat, yang ini mengingatkan kaum muslimin bahaya kelompok sesat. Mana yang lebih baik? Ayuhuma afdal, mana yang lebih baik? Qul inna a'udzubikumullah, kamu dibiarkan terbawa oleh kesesatan kelompok sesat. Dibiarkan. Apakah itu orang baik? Sebaliknya, yang menyatakan hati-hati, si fulan menyimpang sesat, hati-hati jangan terbawa dengan si fulan. Hati-hati jangan terbawa dengan hizbiyah. Hati-hati jangan terbawa dengan sururiyah. Apakah ini kejahatan? Yang membiarkan kalian menyimpang tanpa diperingatkan, itu yang sungguh tidak baik. Bakhil. Yang ini justru sayang pada kalian. Membimbing kalian. Menjaga kalian. Jangan sampai terbawa dengan hizbiyah. Jangan sampai terbawa dengan sururiyah. Jangan sampai terbawa dengan kelompok-kelompok sesat.
tetapi digambarkan terbalik oleh iblis. Ini min makaidi syaitan, dan ini termasuk sihir syaitan. Hati-hati. Dan bisa dibaca sihir syaitan itu dengan ilmu. Bisa dibaca, oh ini sihirnya syaitan, kalau dengan bimbingan ilmu. Tanpa bimbingan ilmu, tanpa ngaji, kita akan tertipu dengan syaitan, akan terbawa dengan sihir-sihir syaitan, dan kita meyakini seyakin-yakinnya ini benar, ternyata batil. Dan kita meyakini ini kebatilan sampai kita memusuhinya, ternyata itu yang hak. Nasolah salam wal afiyah. Nasolah hidayah. Tenang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.